Baik, sekarang ini saya sedang di lokasi perumahan Peduran Insan Kamil dan berada di rumah contoh yang sudah berdiri, ya, yang sudah siap dihuni, insya Allah. Baik, kita lihat saja seperti apa sih penampilan yang ada di dalam rumah ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Ini adalah ruangan tengah, ya, daripada rumah ini. Ini rumah tipe 4272, ya, di mana di sini adalah kamar pertama, di sini paling kamar depan. Kita lihat seperti apa kamar depan. Ini ruangannya cukup luas, sekitar ukurannya 2,5 meter x 2,5 meter. Lantainya itu adalah granit 60-60, ya, dengan pintu, ini pintu kombinasi triplek melamin, ya. Baik, kita menuju ke kamar kedua. Kamar kedua juga sama seperti ini, ya, penampilannya seperti kamar pertama. Kita lihat kembali di belakang, di sini adalah kamar mandi. Ini kamar mandi ini cukup bagus, ya, dimana pakai kloset duduk dengan standar Amerika, ya, seperti ini. Hasilnya masih kelihatan baru. Baik, kita menuju ke bagian belakang. Ini adalah bagian dapur, ya. Bagian dapur juga sudah cukup rapi, ya. Ini wastafelnya, ya, ada juga colokan saklar dengan merek Roco, ya. Bahkan cukup elegan, dan ini juga di sini nanti bisa dipakai untuk tempat makan, ruang makan. Nah, kita lihat kembali bagian lain daripada rumah ini. Ini adalah bagian belakang Bapak Ibu yang dimaklumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di belakang sini, ini pintu belakang, ini ruangannya cukup luas, ya, ukuran 1,5 meter x 1 meter, 1 meteran kurang lebih. Dan di sini adalah mesin. Silakan, di sini adalah mesin, ya, mesin pompa jet pump ini. Yang ini adalah mesin bicor, ya, mesin pompanya. Baik, ini di atas terbuka, ya. Nah, itulah bagian daripada rumah ini, ya. Mudah-mudahan dari gambaran ini itu semakin menambah keyakinan buat Bapak Ibu untuk segera memiliki hunian yang baik ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.